Rupanya, virus COVID-19 varian Omicron telah masuk ke Indonesia. Melansir dari suara.com, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan bahwa varian baru B11529 atau varian Omicron sudah masuk ke Indonesia. Budi menjelaskan, kasus pertama varian Omicron ditemukan pada seorang pasien COVID-19 berinisial N yang merupakan petugas kebersihan di Wisma Atlet Jakarta. Pemeriksaan dengan menggunakan metode whole genome sequencing dilakukan pada 10 Desember 2021. Budi menyebut, ketiga orang ini tengah dikarantina di Wisma Atlet dan tidak mengalami gejala. Ia tidak ada demam, tidak batuk, dan sudah dites PCR kembali pada 3 hari setelahnya, dan hasilnya negatif COVID-19. Kementerian Kesehatan tadi malam telah mendeteksi ada seorang pasien N, inisialnya, terkonfirmasi Omicron pada tanggal 15 Desember. Data-datanya juga sudah kami konfirmasikan ke GISAID dan sudah dikonfirmasikan kembali dari GISAID bahwa memang data ini adalah data sequencing Omicron. Pasien N ini adalah pekerja pembersih di rumah sakit Wisma Atlet. Pada tanggal 8 Desember, sampelnya diambil secara rutin oleh tim dari Wisma Atlet, kemudian dikirimkan ke kami di Kementerian Kesehatan untuk dilakukan WGS. Kami terima pada tanggal 10 Desember, dan kita lihat bahwa ada 3 pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet yang positif PCR-nya, tapi yang terkonfirmasi positif adalah positif Omicron adalah 1 orang. Jadi ada 3 pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet yang terkonfirmasi positif PCR-nya. 3 data tersebut dikirim ke Balitbangkes untuk kita lakukan uji genome sequencing-nya, dan 1 dari 3 positif Omicron. Yang 2-nya tidak. 3 orang ini tanpa gejala, jadi mereka masih sehat, tidak ada demam, tidak ada batuk-batuk. Kemudian mereka 3 juga sudah dites PCR kembali, karena tes PCR pertamanya ke tanggal 8. Ya. Sudah dites PCR kembali, exit test 3 hari berikutnya, dan tes PCR-nya sudah negatif. Jadi kembali, ada 3 orang pekerja pembersih di Wisma Atlet, tanggal 8 dites PCR-nya positif, tanggal 10 dikirimkan ke Balitbangkes untuk di genome sequence, tanggal 15 keluar hasil genome sequence-nya dari 3 orang ini, 1 adalah Omicron. Yang 2-nya bukan Omicron, dan yang 1 ini sudah kita double check ke GISAID, dan memang terkonfirmasi Omicron. 3 pasien ini ada di karantina di Wisma Atlet dan tanpa gejala. Mereka juga sudah diambil PCR keduanya dan hasil PCR-nya semuanya negatif. Selain itu, masih ada 5 kasus probable Omicron. 2 kasus datang dari warga negara Indonesia yang baru kembali dari Amerika Serikat dan Inggris. Keduanya tengah diisolasi di Wisma Atlet. Sementara 3 kasus probable lain datang dari warga negara asing, yakni dari Cina yang mendarat di Manado dan tengah diisolasi di sana. Dari Tuban, tim liputan Blok Tuban TV mengabarkan.